Assalamualaikum, welcome back to Astrid Channel. Kali ini temanya adalah bakal ataupun warung Turki. Gimana sih warung Turki yang ada di sini? Ya, kita nih berkunjung ya ke warung Turki. Yuk. Yang jadi ciri khas adalah depannya biasanya ada roti nih yang ditaruh di lemari begitu. Dan kita masuk ya pelan-pelan. Iya, ternyata sama aja kan dengan warung yang ada di Indonesia. Tapi ini namanya warung ya, bukan minimarket. Jadi di Indonesia seperti minimarket kan? Warung di Turki disebut dengan bakal. Jadi bentuknya seperti minimarket karena berbentuk rumah kaca seperti ini. Dan ada lorong-lorong yang kayak ginilah ya. Pokoknya mirip lah dengan minimarket ya kan? Cuma bedanya ini adalah warung. Dan mereka menjual halnya sama juga sih. Semua perlengkapan rumah tangga ataupun sembako. Thank you for watching. Bye-bye.